cantikan mami. Gitu dah. Sudah. Abang, ganteng. Saya lanjut lari dulu ya. Permisi. Ya. Alhamdulillah, Cup. Ibu sama Bapak setiap waktu nggak pernah berhenti doakan Ucup. Ucup di sana semangat ya. Pokoknya Ibu sini sekuat mungkin akan jagain Bapak. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Salam sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Makasih ya. Gimana, Cup? Tadi Ucup cuma ngobrol sama Ibu. Ya udahlah, Cup. Mau gimana lagi, banyak. Ya, Cup. Tadi Mamang udah jual motor. Ya, dapat lumayan. Nah, sisanya Mama mau kirim ke bapaknya Ucup di kampung, ya. Mang Jaya harusnya nggak usah jual motor. Ucup jadi makin nggak enak sama Mang Jaya. Apalagi sama Tante Yanti. Cup. Kebaikan dan jasanya bapaknya Ucup, teh. Lah, yang hitung sama Mamang. Belum seberapa, makanya kamu jangan merasa nggak enak hati, Cup. Ya, kamu lihat nih, kelihatan nggak? Apaan, Mang? Itu duit sisa, paman taruh di dia, tak? Kamu taruh di ketek? Ya, atuh kamu kayak baru tahu aja. Kan tante kamu kayak anjing hanger, penyumannya tuh tajam, makanya mamang taruh di sini. Begitu, Mang. Nah, ini sosok-sosok buat ambil tinggal, tata. Tak, tuh, wow. Papi, HP baru, HP baru. Papi punya HP baru, udah beli dong. Bagus. Kita foto bareng yuk. Ayo. Ayo foto. Tapi itu yang benar, itu gayanya kok gitu ya, Papi? Ini buat sosmed mami semuanya loh. Keren banget sih. Ini mah gaya zaman sekarang, TikTokan. Oh, tuh. Happening ya? Ya udah. Tapi enggak. Gini. Nah, gini lebih bagus, Kela. Tidak dulu. Mami, ini bau. Iya, ini bau apa sih? Ini mami kayaknya tahu. Duit. Tuh kan bener. Mami ternyata nyembunyiin uang motor ini pasti. Ya bener, harus itu. Cuk, ngapain bersih-bersih? Itu mah tugasnya Bibi. Udah mah nggak apa-apa. Kan Cuk tinggal di rumah ini juga. Jadi kebersihan rumah ini tanggung jawab Cuk juga. Ya udah, tapi kan Cuk kudu simpen tenaga biar nggak lemes. Hah? Si ganteng, rajin banget sih pagi-pagi udah bersih-bersih aja. Abang, siapa ini? Ponakan. Pantesan Neng Rani Maharani, cantik lah. Gelis, segar, cengar. Setiap pagi olahraganya. Kata orang, perempuan itu kan cantiknya kalau setelah bangun tidur. Cantikan mami atau dia? Tapi? Cantikan mami. Gitu dah. Sudah. Abang, ganteng.
saya lanjut lari dulu ya. Permisi. Iya. Dah. Ah, Mang, Tante udah selesai. Cuci berangkat dulu ya. Udah. Entar dulu itu. Itu sepatu baru tuh. Tapi yang beliin. Bukan Tante. Ini sepatu dari Pak Bagas, pelatih di Turang Sakti. Oh, kirain papi yang beliin. Udah bagus deh. Isi. Ya. Mang. Bi. Ya. Assalamualaikum. Eh, bibi Tante. Eh, ya Tante. Udah masuk, mata jangan jalalatan lagi ya, awas ya. Enggak. Apa buat apa? Enggak. Teman-teman, cuk, kalau ini belum kelihatan ya, istri ini udah datang belum? Gimana ya, cuk? Kalau ini sampai tak datang, gimana jadinya? Mamae, kok jangan berpikiran begitu? Dikit lagi mau karantina. Harusnya jadi gak enak sama Leni. Cupu. Sekarang kakek siapa lagi yang mau patahin, ha? Saya nggak pernah dengan sengaja menyelakain orang. Bodo amat, cuk. Dan lu harus inget, cuk. Kalau sampai gua nggak lolos, lu yang tanggung jawab. Paham kan? Perhatian semuanya. Yuk, perhatian. Sekarang kalian ikutin saya. Yang belum datang siapa? Leni kak. Leni belum datang. Ya, Leni. Tadi sih saya udah sempat hubungin Leni tapi belum ada respon. Ya udah kalau gitu kalian siap-siap ikutin instruksinya Kak Chandra. Oke? Okay? Siap, Kak. Yuk. Iya, Kak. Oke, okay, yuk. Yuk. Nah, jadi kan tadi ada ini. Kak. Saya ikut latihan. Tuh kan, gue udah tebak Len, lo pasti datang. Orang kuat kok. Leni. Akhirnya kamu datang. Kayak kamu udah gak sakit. Udah gak mendingan sih, cu. Alhamdulillah. Ayo ini kita latihan. Ya. Yuk. Yaudah, yuk kita latihan. Ini mah bukan dimain buat badminton, tapi mukul mertua. Makanya pakai sandal yang bagus, jangan yang jelek. Ya udah tuh Kang, dikerjain sekarang ya. Karena mau saya pakai, Kang. Ya udah, saya pakaiin top chain ya. Siap. Bentar, Bang. Ya, enggak. Ci, video call. Tuh, Matt. Ya, Ci. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Kang, ini punten. Kang Dadang pengen video callan sama Kang Jaya. Oh, ya udah. Bentar ya, Kang. Dadang. Jaya. Ucup lagi di mana sekarang? Ucup lagi di Tuna Sakti, Dang. Kenapa? Jaya. Saya sebenarnya teh mau bicara sama Ucup. Saya nggak tahu, Jaya. Apa mungkin ini hari terakhir saya? Saya merasa sakit ini semakin hari semakin tak kunjung membaik. Dang, nggak boleh ngomong gitu. Kudu positif thinking. Kamu teh harus mikirin gimana caranya keluar dari rumah sakit, Dang. Ya, Jaya. Pak, astagfirullahaladzim. Dokter! Dokter! Bapak! Bapak teh kenapa, Bapak? Dang. Kok firasat saya gak enak ya? Saya harus ketemu Ucup ini mah. Bang. Anterin saya ke Tuna Saktinya. Nanti saya gantinya gratis senarnya, ya. Sekarang kan? Iya, sekarang. Oh, siap. Udah, Kang. Udah. Sabar, Ratu.
Ucup! 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 Pak, pelan-pelan pak, manggilnya pak. Ucup! Ya Allah! Ucup, 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 Ucup. Ya, banyak dari sini. Kenapa, Mang? Ucup janjinya, ya harus sabar. Kenapa tuh, Mang? Oh, bapak kenapa? Bapak teh masuk rumah sakit, keadaannya kritis.